hasil ngombyok 3 minggu yang lalu. Suaranya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi Cukreng yang selalu mengajak kenal bareng. Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam. Baik kawan-kawan, untuk di kesempatan kali ini Wandi Cukreng mau review atau apa ya, intinya update perkutut yang waktu waktu ngombyok di Pasar Curug Tangerang, yang waktu itu waktu ngombyok yang masih muda. Nah, itu sudah sekitar 3 mingguan ya. Nah, ini burungnya di belakang kita ini. Ini burung yang satu dan yang satu lagi yang ini. Nah, ini kebetulan dipantau sudah bunyi. Nah, jadi kan waktu itu kan Wandi Cukreng mau berjanji ya untuk mau update bagaimana suaranya. Nah, ini sekarang sudah ada suaranya. Jadi mau saya tunjukkan yang waktu itu ngombyok di Pasar Curug Tangerang, yang ngombyoknya masih muda. Jadi Wandi Cukreng mau mencoba mengombyok atau memelihara atau coba merawat yang anggungan yang masih muda itu seperti apa, dan hasilnya ini saya tunjukkan waktu 2 hari setelah ngombyok, 2 hari atau 3 hari ya, sebelum 1 minggu. Nah, suaranya seperti ini. Nah, itu yang waktu sekitar kalau enggak 2 hari 3 harian lah, 3 hari udah mulai bunyi. Nah, terus yang selanjutnya, tuh ini masih gelabakan, sebetulnya masih gelabakan. Dan untuk yang waktu pemantauan hari ke seminggu, kalau nggak salah itu seminggu, itu terpantau lagi suaranya seperti ini. Nah, itu yang waktu sekitar 1 mingguan, 1 minggu lebih, itu bisa terpantau atau intinya tertangkap kamera. Kalau yang udah bunyinya sih sebetulnya sudah bunyi terus, cuman untuk istilahnya tertangkap kameranya itu seminggu yang lalu kalau nggak salah itu. Saya sebetulnya nyampe sekarang pun sudah bunyi. Dan untuk yang baru-baru ini, nah ini suaranya seperti ini. Nah itu kan ya, itu ini hasilnya. Dan burungnya apakah benar yang kemarin? Nah, ini burungnya mau saya tunjukkan. Saya turun dulu. Nah, ini. Saya turun. Wis, ger. Tenang. Nah, ini burungnya yang satu lagi. Nah, apakah benar ini burungnya yang kemarin? Nah,
Nah, saya ganti pakai layar belakang ya kawan-kawan ya. Nah, ini burungnya. Tuh. Lebih jelasnya mau saya ambil ini masih muda. Ini yang waktu ngombyok di pasar Curug Tangerang, yang waktu itu mau mencoba memelihara yang anggungan dari muda. Nah, itu hasilnya seperti apa? Ger. Ini masih jinak banget. Ini masih gini. Masih giras. Nanti mau di es, ger. Tenang. Nah, ini burungnya. Tuh. Burungnya ini masih muda. Ini yang waktu buat konten yang waktu ciri pertutut masih muda seperti apa. Nah, ya kan? Ini yang burung kemarin. Tuh, burungnya masih muda. Bulunya masih ada lis putih. Nah, ini lehernya, kepalanya bulunya belum berubah, baru sedikit. Ini sama seperti yang waktu habis ngombyok. Ini sangkarnya yang ini belum enggak saya rubah-rubah. Ini sangkarnya dan bunyinya terpantau seperti ini. Nah, gitu kan kawan nih. Ini burungnya. Dan masih muda. Nah, ciri-cirinya tuh seperti ini untuk paruhnya. Suaranya ini besok agak kristal apa ini? Enggak tahu juga nih, nanti berubah lagi atau enggak. Nah, ini yang satu. Nah, ini yang sangkar yang ini. Mau ambil yang sangkar satu lagi. Nah, ini untuk pembuktian bahwa ngombyok kalau masih muda itu hasilnya seperti yang ini. Ger, wah ini juga masih gelapakan juga nih. Nah, ini juga yang masih muda yang satu lagi. Waktu itu kan ngambil dua. Nah, tuh kakinya masih basah ini, baru 3 mingguan ini. Nah, baru 3 minggu ngombyok. Seperti apa burungnya? Tuh masih muda. Nih, putihnya yang di alis saja masih putih. Masih muda, masih anakan. Masih muda. Tuh sayapnya. Tuh. Sayapnya. Tuh. Masih kerapakan. Dan yang sangkar ini, ini sangkarnya mau saya kasih unjuk, saya kasih tahu. Ini sangkarnya, ini burungnya, ini burungnya ini. Dan bunyinya seperti ini. Itu kan kawan bunyinya, itu terpantaunya nih paruhnya seperti ini. Nah, ini untuk Wandi Cukreng mau mencoba, mau membuktikan kalau mengombyok dari masih muda itu seperti ini. Jadi nggak cuma ngomong doang, saya buktikan sendiri cara bukan cara ngombyok ya, saya buktikan sendiri
ngombyoknya dari muda. Soalnya kan yang kemarin-kemarin ngombyoknya itu tua. Nah, ini ngombyok dari usia masih muda. Yang ini suaranya seperti ini. Nah, dan yang ini suaranya seperti ini. Nah, ya, gitu kan ya. Ini untuk update setelah kurang lebih 3 mingguan. Hasilnya seperti itu, dari awal ngombyok, dan saya pernah saya coba dipindah tempat, tapi kalau sangkar enggak saya pindah, tetap dari awalnya ini. Nah, gitu kan kawan ya. Nah, itu hasilnya. Nah, saya cantelkan lagi. Nah, itu kemarin sempat ditaruh di sini. Kemarin sempat ditaruh di sini, cuman sekarang dipindah lagi ke sini. Itu untuk mencoba kenapa dipindah-pindah tempatnya, karena dicoba untuk memanggungnya bagaimana, apakah berpengaruh atau tidak. Nah, itu kan kawan ya. Baik kan kawan, mungkin saya akhiri dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang mau berserang kritik atau mau berbagi pengalaman, silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.